Dalam mensukseskan program pemerintah untuk menekan jumlah pertumbuhan penduduk, pemerintah Kabupaten Majalengka dengan Kodim 0617 menggelar program KB MOW dan MOP secara gratis. Ratusan peserta KB Medis Operasi Wanita atau MOW dan Medis Operasi Pria atau MOP secara bergiliran antri guna mengikuti program operasi keluarga berencana. Program KB Kesehatan Kodim 0617 Majalengka semester 1 tahun anggaran 2019 ini dilaksanakan di Pos Kesehatan Kodim 0617 Majalengka dan ditangani langsung oleh dokter dari Rumah Sakit Salamun Bandung. Sebanyak 127 peserta KB diikuti oleh kaum perempuan dan 27 orang diikuti oleh kaum laki-laki. Program KB ini sengaja dilakukan secara gratis bagi masyarakat dari setiap desa di Kabupaten Majalengka guna mensukseskan program pemerintah keluarga berencana dalam upaya menghambat lajunya pertumbuhan penduduk. Di antara peserta yang mengikuti program KB Pasektomi ini, rata-rata pasangan yang sudah memiliki minimal 2 orang anak ataupun lebih. Guna lebih mendukung dalam mensukseskan program KB pemerintah, pihak Kodim 0617 Majalengka melalui 300 orang lebih anggota Babinsa di setiap daerah akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat di masing-masing satuan tugasnya. Dan untuk para peserta KB akan diberikan biaya hidup untuk 3 hari ke depan usai menjalani operasi. Dalam rangka mensukseskan program menekan jumlah penduduk, sehingga dengan adanya kegiatan ini diharapkan kita dapat mengedukasi masyarakat supaya sadar untuk merencanakan kehidupan mereka ke depan. Saya sudah minta agar terus disosialisasikan oleh berbagai kalangan kepada masyarakat, tumbuhkan kesadaran mereka untuk ber-KB. Ya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.